لله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عندي سؤال. نعم. اليوم ما هي أفضل وظيفة في العالم؟ ماشي. طبيب أو مهندس أو طيار أو ماذا؟ أي أحسن وظيفة؟ أحسن وظيفة هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الله سبحانه وتعالى tidak ada orang yang lebih baik ucapannya di sisi Allah Azza wa Jalla melainkan orang-orang yang menyeru kepada jalan kebaikan, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Idza antum wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, عندي سؤال. نعم. اليوم الحمد لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قدم على الكواسة صلاة السلام سبحانه وتعالى الشرح كان فجاء تصف المنية سبحانه المساء قدم على محمد صلى الله عليه وسلم بس اتفر صحابات المنزل الجاسة من كده تجاب اليوم بلا سبيل بلتني مدى كثير من الأسماء المتعلمين بسبب قدمة يمكن أن يكون الحاجة الرئيسية تنتم وجياً ما هي أفضل وظيفة في العالم؟ ماشي. طبيب أو مهندس أو طيار أو ماذا؟ أي أحسن وظيفة؟ أحسن وظيفة هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الله سبحانه وتعالى tidak ada orang yang lebih baik ucapannya di sisi Allah Azza wa Jalla melainkan orang-orang yang menyeru kepada jalan kebaikan, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. إذا أنتم الآن في أحسن وظيفة في العالم. Kita harus sadar bahwa posisi kita pada saat ini sedang berada di atas kedudukan yang sangat tinggi, tugas yang paling mulia di seluruh dunia. إذا هذه نعمة عظيمة. Tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Ini terjadi begitu saja. تحتاج إلى شكر. Dan kenikmatan ini harus kita syukuri baik-baik. طيب. كيف أكون معلم ناجح؟ Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang guru yang profesional?
أول شيء أفتقر إلى الله، أطلب من الله سبحانه وتعالى، أقول اهدنا الصراط المستقيم، دعاء مختصر. نعم. Cara yang pertama agar kita bisa menjadi guru yang sukses dan profesional adalah merendahkan diri kita terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan dalam menjalankan tugas kita. كيف أتعامل مع الطلاب؟ Bagaimana cara kita bermuamalah dengan para murid? كيف أدرس؟ Bagaimana cara kita dalam mengajar? باختصار، الجواب باختصار. Jawabannya secara ringkas. الذي كنت تحب، أنت عندما تكون طالب يصنع المعلم معك، اليوم أنت اصنع مع الطلاب، مفهوم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الذي تحب لنفسك ولأولادك اصنع اليوم أنت مع الطلاب. Jawabannya sangat sederhana dan cukup ringkas. Dulu, ketika kita menjadi seorang santri, ketika kita menjadi seorang murid, kira-kira apa yang kita cintai dari guru kita? Setelah itu, sekarang posisi kita adalah sebagai seorang guru. Harusnya kita melakukan sebagaimana apa yang kita cintai di saat kita menjadi murid, dan kita tunjukkan kepada murid-murid kita seperti itu. Apapun yang kita sukai di anak-anak kita, agar guru-guru bersikap dengan baik kepada mereka. Makanya status seorang guru ketika mengajar haruslah seperti itu. Kenapa? Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda menegaskan, mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai untuk diri kalian sendiri. Hal tuhib عندما كنت طالب أن المدرس يغيب. Apakah kita sebagai seorang santri, siswa atau siswi suka ketika melihat gurunya misalkan absen? يتأخر. Atau ketika melihat gurunya itu terlambat datang? يلعب في الفصل. Apakah kita suka ketika melihat guru kita ternyata bermain-main di kelas? لا يشرح لك شرح جيد. Apakah kita suka ketika melihat guru kita tidak memberikan penjelasan yang menarik, penjelasan yang cukup kepada kita di saat kita menjadi seorang santri? عالم من العلماء قال له الطالب قال ما فهمت هذه المسألة اشرحها لي ممكن تعيد مرة واحدة أنت عندما كنت طالب هل تحب إذا لم تفهم مسألة أن يعيدها لك المعلم أو لا؟ Coba lihat pada diri kita saja. Ketika kita sebagai seorang santri tidak memahami suatu permasalahan dan kita meminta kepada guru agar mengulangi penjelasannya, kita suka atau enggak sebagai seorang santri, sebagai seorang murid? قال الشيخ للطالب عندما قال تعيدني ممكن تعيدني مرة واحدة؟ نعم. Tadi alim ulama tadi ketika ditanya atau diminta oleh muridnya agar menjelaskan kembali permasalahan yang dia belum pahami, قال لو تريد أعيد لك 20 مرة أعيد 20 مرة ليس مرة واحدة. Kata gurunya yang merupakan salah seorang alim dari kalangan para ulama mengatakan kepada murid yang bertanya tadi, kalau seandainya engkau mau, aku mulai pelajaran yang kau tidak pahami sebanyak 20 kali, aku akan lakukan. لو أستطيع أفتح هذا المخ وأفرغ العلم أفرغ لك العلم لأني أريد أن تتعلم. Bahkan Nabi dari itu, dia mengatakan kepada muridnya, jika seandainya aku memiliki kemampuan untuk membuka kepalamu dan aku masukkan ke dalam kepalamu ilmu yang bermanfaat, niscaya akan aku lakukan. Karena tujuan kau datang ke sini untuk belajar. هذا باختصار. Ini secara ringkas. الذي تحب أن يصنع معك ومع أولادك أنت الآن معتمد عليه مع الطلاب هؤلاء. Intinya adalah apapun yang kita sukai, yang kita senangi, karena kita sebagai seorang murid, maka kita harus melakukan hal-hal yang kita sukai tersebut kepada murid-murid kita. Karena mereka adalah tanggungan dan amanah kita yang harus kita jaga.
يوجد مدرسة فيها ثلاث فصول. أولى ابتدائي. نعم. هذا سبوع مدرسة يعني يمكن تيجي كلاس. يدو كلاس إس دي. الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، الفصل الثالث هؤلاء طلاب يعني ليس عندهم أي مستوى في التعليم. كسل ولعب ومشاغبة وكل شيء. كلاس تاتو إس دي ini berarti menjadi tiga kelas dan tentunya ya setiap kelas memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kelas yang pertama tentunya tingkatan muridnya lebih tinggi, yang kedua dan yang ketiga. Intinya tingkatan yang ketiga atau di kelas yang ketiga ini murid-muridnya subhanallah, masya Allah banget. Artinya dari sisi semangat kurang, dari tingkat kecerdasan pun kurang. Al-idara akhadat mu'allim. Kemudian para petinggi madrasah tersebut mencari seorang guru. وقالوا نريد فقط هذا الفصل أن تأتي ما لازم تدرسهم، هؤلاء راسمين فاشلين. نعم، ولا حتى أولياء أمورهم يعرفوا أنهم يرسبوا يعني فاشلين. ونحن ما نحاسب، بس فقط نريد الأيام تمشي وتنتهي الدراسة ويرسبوا كلهم. نعم. Tadi kepala atau pimpinan madrasahnya berkata kepada setelah mencari seorang guru dan berkata kepada guru, kau cukup datang saja ke apa namanya kelas yang ketiga ini, tidak perlu mengajar. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki semangat untuk belajar dengan kecerdasan yang jauh batas jauh dari batasan baik. Cukup engkau datang menghabiskan hari-hari, karena memang rata-rata mereka pasti akan gagal. Mereka tidak akan lulus. Bahkan lebih dari itu, orang tua mereka tidak mengetahui kondisi mereka sama sekali. Jadi cukup engkau datang, dia minta kepada guru, cukup engkau datang hanya untuk absensi saja. وهذا اللي يقوله بعض المدرسين، يقول فلان هذا الطالب في فصل كذا هذا فاشل، هذا كذا هذا. نعم، يعني يتحدث المدرسين عن بعض الفاشلين في المدرسة. نعم. Bahkan telah tersebar berita di tengah-tengah pendengaran para guru apabila nama salah seorang anak disebutkan fulan di kelas ini, itu sudah secara otomatis dia paham bahwa anak ini luar biasa. Artinya luar biasa apa? Luar biasa malasnya, luar biasa tidak mau belajar, luar biasa tingkat kemampuan dalam berpikirnya. Gitu. Nah, dakhal mu'allim ila al-fasl hadha al-mu'allim. Yang unik, ketika guru ini masuk ke kelas yang sangat luar biasa ini. Wa sa'ala al-tullab. Dan dia bertanya kepada murid-murid yang hadir. Mada tuhib an takun ba'd at-takharruj. Dia bertanya tentang apa yang disukai oleh para santri setelah mereka lulus. Mereka ingin menjadi apa? قال طيار. Sebagian mereka mengatakan ingin menjadi pilot. طبيب. Sebagian yang lain mengatakan ingin menjadi dokter. مهندس. Ada juga yang ingin menjadi seorang arsitek. رجل أعمال. Ada juga yang ingin menjadi PNS. مدرس. Ada juga yang ingin menjadi guru. فقال نصنع الفصل قسمين، هنا الشارع وهنا العلم. نعم، قسم الفصل. Kemudian guru ini membagi murid-murid menjadi dua bagian. Bagian yang sebelah kanan adalah bagian yang ingin belajar ilmu. Bagian yang sebelah kiri itu bagian untuk jalan. فهذا اللي يقول أنا أريد أكون مهندس قال أنت اسمك المهندس كذا، نعم، وأنت طبيب كذا، وأنت المعلم كذا في هذا القسم. إذا تشاغب نخرجك من الوظيفة إلى الشارع. نعم. Apa yang diperbuat oleh guru? Dia memberikan nama pada setiap murid bahwa murid yang bernama ini yang ingin menjadi seorang guru, yang ini yang ingin menjadi seorang dokter, yang ini yang ingin menjadi seorang arsitek dan seterusnya. Kata guru ini, kalau seandainya kalian serius, kalian tetap berada di yang sebelah kanan. Ketika kalian bikin kegaduhan, kalian akan dikeluarkan dari profesi kalian sebagai seorang dokter, guru dan juga arsitek dipindahkan kerjaannya di jalanan. فأصبح الطلاب لا يشاغب الأخاف يسحب منه اللقب. نعم. يذهب إلى الشارع ما يريد. نعم. Setelah itu semua santri yang hadir semuanya fokus dan tidak ada yang bermain-main. Karena apa? Karena mereka takut profesinya dicabut. فاستقام الفصل بفضل الله. Ternyata ya, dengan sebab ini semua murid yang hadir di kelas itu semuanya serius dengan izin Allah Subhanahu wa Taala.
سبحانه وتعالى. رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أنا صار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رفع صلاة إلى كم يقول وأنا أصلي. لم يسأل في صلاة. عطس رجل. فقلت له يعني هذا قال لهذا الذي عطس قلت له في الصلاة يرحمك الله. فأخذ الصحابة قال ينظرون إلي حتى أسكت. Para sahabat yang hadir sholat berjamaah bersama Nabi SAW semuanya memulai dengan katakan yang tajam sampai dia malu dan dia diam. Laki masyarakat. Kemudian dia tidak mau diam. Kala, limada tanzur ilai? Dia tidak mau. Hada wisalli. Naam. Dia tidak terima. Dia tidak terima. Ya, dilihat dengan tatapan yang sangat tajam. Bahkan dia mengatakan, kenapa kalian semua melihat saya? Padahal dia dalam kondisi sholat. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Padahal dalam kondisi sedang salat. عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat. ظن هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء ينظر إليه هكذا أو ممكن يضربه أو يتكلم عليه. Dia menyangka sahabat yang telah belakang tadi. Dia menyangka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, dia mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal akan menatap juga dengan tatapan yang tajam kepada dia atau memukul atau minimal membicarakan dengan kata-kata yang kurang baik. Ma sana hadha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdal muallim alaihi salatu wassalam. فقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. Beliau mengajarkan kepada sahabat tadi kata beliau sesungguhnya salat ibadah salat yang kita lakukan tidak baik jika seandainya dicampuri dengan perkataan-perkataan manusia sedikit apa. تحول هذا من مذنب يتكلم في الصلاة بهذا الأخلاق بهذه الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم إلى طالب علم بدأ يطلب علم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من اليمين صحابة yang tadi keliru melakukan kesalahan dalam salatnya justru menambah meningkatkan semangatnya untuk belajar. Dia terus bersemangat dalam belajar ingin mengetahui syariat-syariat Islam yang belum dia dengar dari Nabi صلى الله عليه وسلم. المعلم هو السبب في نجاح الطالب أو فشل الطالب. إذا رسب الطلاب أنت السبب المعلم. إذا نجح الطلاب أنت السبب. Sebetulnya seorang guru adalah sebab yang bisa membuat para santri sukses atau mereka gagal. Sebabnya adalah guru. فلا بد أننا ننظر إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم كيف كان يعلم عليه الصلاة والسلام. Okay. Di sini kita sebagai seorang guru harus berusaha untuk mencari ilmu bagaimana dahulu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar. كان يستخدم الرسم البياني. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar menggunakan contoh, menggunakan lukisan, menggunakan gambar-gambar yang bisa membuat para santri lebih memahami apa yang disampaikan. يتكلم ويعيد الكلام أحيانا ثلاث مرات. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di antara cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar dan menjelaskan, beliau tidak jarang mengulangi perkataannya 2-3 kali. يتكلم بكلام مفهوم. Beliau juga mengajak bicara murid-muridnya dari kalangan para sahabat dengan penjelasan yang sangat gamblang dan jelas. يستعمل السؤال والجواب. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan metode tanya jawab antara murid dan guru. ينبه الطلاب تنبيه انتبه. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jarang juga memperingati para sahabatnya agar fokus dengan apa yang akan beliau sampaikan. يا اخي انت ستبقى في الفصل ستبقى في الفصل صح او لا؟
يا أخي ابقى في الفصل وانوي تعليم الناس ورفع الجهل عنهم. أنت ستدرس ستدرس، لماذا لا تدرس على أعلى مستوى؟ مفهوم؟ أي نعم، ستتكلم ستبقى، لماذا لا ترفع مستوى الطلاب؟ Beliau, kita tidak bisa larang, mau tidak mau, bagaimanapun kondisinya, kita akan masuk ke dalam kelas tersebut untuk mengajar. Kita tidak bisa larang, kita tidak bisa berlepas diri dari anak-anak yang mereka berada di ruang kelas. Maka yang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak mau berniat dengan niatan yang baik? Kenapa kita tidak ingin menjadi seorang guru yang sukses dengan tujuan atau dengan niatan agar mengangkat كل واحد منكم لابد مر عليه مدرس أثر فيه ولا ينسى ويدعو له دائما. طب لماذا أنت لا تكون مثل هذا وتجعل الطلاب دائما يتذكرك بالدعاء؟ Setiap dari kita dulu pasti pernah diajar oleh seorang guru yang membuat kita terkesan bahkan karena sikapnya yang sangat baik, cara mengajarnya yang sangat sempurna, itu membuat kita sampai detik ini mendoakan dia. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak bisa menjadi guru yang seperti itu? Guru yang didamba-dambakan, yang diimpi-impikan, yang dikenal, yang didoakan sepanjang masa. عندنا معلم قرآن. Kata beliau, di kita ada seorang guru Al-Quran. يعلم الصغار. Dia ini mengajar mengajar apa mengajari anak-anak kecil. Telepon. جزاك الله خير. هنا 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 هنا. تمام. معلم قرآن يعلم صغار. القرآن مجاري أنا كتير. هذا يقول أريد أسمع. يرفع هذا الأصبع يقول أريد أسمع تسميع جديد. Di antara murid-muridnya ada yang mengangkat tangan ingin menyetorkan hafalan baru. وهذا يقول أريد سمع مراجعة. Ada yang lain juga mengangkat tangan akan tetapi ingin setoran مراجعة. وهذا يقول هكذا أريد أكن الله حمام. Ada lagi yang lain mengangkat tangan juga tapi bedanya dia minta izin ingin ke kamar mandi. معلم قال لا. Ya, gurunya tidak mengizinkan. هكذا تسميع جديد. Ternyata gurunya membuat sebuah cara kata dia yang mengangkat tangan itu hanya untuk yang menyetorkan hafalan baru. Bidun tatakallam. Hakadha tasmi' jadid. Cukup mengangkat tangan saja tanpa harus berbicara itu menunjukkan bahwa dia ingin setoran hafalan baru. Hakadha muraja'. Kalau dia mengangkat tangan seperti ini menunjukkan bahwa murid ingin setoran muraja'. Hakadha hammam. Kalau dia mengangkat tangan tiga seperti ini menunjukkan kalau murid ingin ke kamar mandi. Bidun kalam. Tanpa harus berbicara. مملوكاً معلم يستطيع بإذن الله أن يجعل الطلاب متفوقين. seorang guru dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan murid-muridnya semuanya sukses. في معلم آخر. ada guru yang lain. تعرف أولاد يتكلموا صغار. biasanya anak-anak kecil itu suka ngobrol ketika di kelas. ماذا يصنع؟ apa yang dilakukan oleh guru? عندما يتكلم الطلاب في الفصل ايش تصنع؟ معلم seorang guru apabila kita melihat misalkan anak-anak didik kita pada ngobrol pada ribut sendiri di kelas kira-kira apa yang kita lakukan? ايش تصنع؟ apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? صح biasanya seperti itu kan kita berusaha untuk mendiamkan dan apapun اسكتوا diam صح ولا betul atau tidak itu yang kita lakukan seringnya. هذا معلم إذا بدأ يتكلم أولاد ماذا يصنع؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هو معلمهم إذا وصل لعشرة ما يمكن يتكلم، فهو مجرد يقول واحد اثنان كله يسكت. لأنه هو قال لهم إذا وصلت لعشرة ما سكتتم مشكلة كبيرة. فهو مجرد يقول واحد اثنان ثلاثة أربعة كل يسكت ولا يغضب وهم يضحكوا يسكت الحمد لله. guru ini dia memberikan sebuah isyarat kepada murid-muridnya dengan menghitung
1, 2, 3, 4. Terus ketika dia murid-muridnya menyaksikan gurunya ngomong itu, mereka semuanya tersenyum dan langsung diam. Kenapa? Karena mereka semua paham. Gurunya pernah mengajarkan, kalau saya menghitung sampai 10 akan terjadi masalah besar, sementara kalian tidak bisa diam. Jadi memberikan sebuah pengajaran terlebih dahulu. Kalian ketika ngobrol, saya cukup menghitung sampai 10. Kalau sampai 10 masih tetap ngobrol, akan terjadi masalah yang sangat besar. Ketika dia menghitung 1, 2, mereka ketawa senyum setuju. Belum sampai 10 selesai, dia nggak marah sama sekali. يقول أنا الآن لا أغضب وهم يسمع الكلام أحسن من أغضب ولا يسمع الكلام. Tentunya sikap guru ini jauh lebih mulia daripada yang berusaha mendiamkan sementara menimbulkan efek marah. Dia cukup menghitung dengan tenang. Mereka pun akhirnya diam dan mereka pun mendengarkan apa yang disampaikan tanpa mengeluarkan emosi sedikit. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم جزاكم الله خير. خلاص خليها مسكت. في سؤال بدون تسجيل.